kebelat bunga, bunga. Kenapa? Tadi gak lihat sih. Kebelat, jelek banget. Iya, jadi tadi gak ada karena kebelet kan? Saya? Iya. Iya, aduh. Iya. Emang kadang-kadang terus gimana pagi sih, nama juga pagi-pagi. Lagi masih pagi, masih gaman gitu. Udah kebelet, tapi udah aman lah semua. Gaman kan? Udah ya, aman ya. Udah saya simpan, udah. Bunga ngasih tips. Iya, keren banget tipsnya, gila. Nanti lah saya nonton di YouTube. Pakai kaos kaki enggak hari ini? Enggak. Enggak pakai kaos kaki, padahal ada tips tadi. Padahal gue kepanasan nih, pengen ketemu. Wah, kaos kaki tuh ya. Aku dapat hadiah doang dari ini. Wah, aku mana? Ini jilbab. Maaf, punya tadi ada kata last word sebelum Anda apa ya? Itu ada kode-kodenya gitu maksudnya. Ini maksudnya apa ada kode-kodenya? Saya dengar tadi ada kode-kodenya. Ini sebenarnya karena supaya dia tobat aja. Ya, alhamdulillah. Kayaknya udah makin miring gitu jalan. Jadi biar dilurusin lagi. Harus dilurusin. Itu saya setuju. Nah, kalau mau lebih tahu lagi tuh tentang jilbab ini tuh ada film Jilbab Traveler. Wow. Nah, ini. Jilbab Traveler. Ini saya udah nonton, keren banget filmnya. Belum main. Ah, belum ya? Tayangnya kapan emang? Tanggal 5. Trailernya saya udah nonton. Oh, iya, trailernya saya udah nonton. Cerdas. Mungkin tadi pas kebelet sempat nonton trailernya. Saya, orang lagi pas kebelet kan saya sambil servis-servis. Keren banget, bagus. Emang ini contoh film yang bagus. Ada film terbaru lagi nih ya dari Bunga Citra Lestari yaitu Jilbab Traveler. Iya, iya. Ini kalau kita lihat dunia perfilman Indonesia, kalau nggak Reza dia dulu kayaknya ya. Tapi kita nggak bosen-bosen ya? Iya, karena bagus-bagus. Ada munculnya BCL, ada munculnya Reza, malah tertarik jadi. Iya, kalau zaman dulu mah Roy Martin, Yeni Rahman. Iya. Sekarang nih dia berdua nih udah bintangnya tuh. Itu kira-kira Reza, tahun berapa ya? Itu tahun 70-an. Angkatannya Andre lah ya. Hah? Saya juga belum. Lu bentar-bentar ngomong gue kenapa? Kira gue lari duluan apa? Bang Andre itu diceritain sama Eyang Kakungnya. Iya, saya diceritain sama bapak saya. Eyang Kakung. Ini bukan cuma film ya. Dari album, musik juga. Ini soundtrack juga. Iya. Misi. Yang ini ya. Masalahnya ini jadi, ada Giring di sini ya. Ada Giring, ada Morgan juga yang main. Morgan. Ada Ringo juga. Sebentar. Kalau saya lihat cast-nya ini semuanya dancer ya. Penyanyi bukan dancer. Tapi mungkin Morgan aja yang bisa dance ya. Coba kita lihat di behind the scene ketika syuting film Jilbab Traveler ini. Ini posternya ya. Poster. Di luar negeri? Ini di Korea nih. Di Korea, di Korea. Oh, di Korea. Lagi winter, dingin sekali. Dingin banget. Sampai berapa derajat? Minus 12 di sana. Ampun, minus 12. 2 minggu kita di Korea. 2 minggu di Korea, 2 minggu di Indonesia. Saya 2 derajat aja dinginnya minta ampun. Itu sama ibu-ibu Korea beneran tuh. Oh, gitu. Pakai hanbok. Baju. Silahkan kalau di sini mah ibu-ibu PKK lah gitu. Ibu-ibu lagi rumpi gitu, di tetangga gitu. Ini dari klub Karang Taruna ini. Di Nami Island. Ini saya pernah kesini pas lagi musim ini juga nih, jadi emang bagus banget. Iya lagi fall ya. Kalau foto di tengah-tengah itu tuh keren banget backgroundnya. Iya keren Wah saya waktu itu gak pernah ke situ ya. Nah ini juga Morgan. Morgan, itu lagi launching singlenya. Aku Bisa Apa judulnya. Buat ini ya, Jilbab Traveler ya? Buat soundtracknya. Ini lagi sama anak yatim. Ini ngomong-ngomong ceritanya tentang apa sih? Filmnya ini judulnya kan Jilbab Traveler. Jadi tentang si seorang gadis berjilbab ini yang sebenarnya punya mimpi untuk bisa menjelajah dunia gitu. Jadi dia percaya kalau dia bisa jelajah dunia terus pelajarin budayanya, kenal dengan orang-orangnya gitu. Walaupun pakai jilbab gitu, tapi kemana-mana bisa traveling sendiri dan open-minded untuk membuka diri terhadap budaya yang berbeda. Modern. Dan di tengah-tengah perjalanannya tuh bertemulah dengan seorang laki-laki Korea. Dimainin nama Morgan. Keliling dunia itu di Korea lah ada cerita. Ada sparks-nya, makanya Jilbab Traveler Love Sparks in Korea. Bertemulah dengan si kak. Jadi laki-laki Korea nama Hyunggen. Keliling-keliling dunia, tapi ternyata stucknya di Korea. Ternyata di Korea menemukan love-nya gitu. Di situ. Love sparks in Korea. Tapi ada dilemanya karena back home di Indonesia tuh ada Mas Ilhan itu diperankan oleh Giring itu yang memang sebenarnya selalu ada nunggu di jadi, sana. Jadi di Korea gitu. Sama di Indonesia iya, di Korea di Indonesia di ini kenapa ya? Gue juga tadi jadi deg-degan gitu karena ini apa sih maksudnya? Jadi tadi kan saya ngeliat banget juga jadi keliling dunia. Ini apakah lapar mau makan nasi Padang? Mungkin mau makan nasi Padang. Ya. Kita lihat dulu trailernya ya. Coba ini dia trailer Jilbab Traveler. Jadi kamu ada penjelajah muslim yang menjadi rujukan dunia. Rania itu kan perempuan yang gak pantas lah kemana-mana sendiri tanpa didamping mahramnya. Maaf, tapi saya keberatan di foto. Pemandangan Indonesia jauh lebih indah daripada yang aku lihat di sini. Anda cantik. Saya suka Anda.
mulai saat ini, saya yang akan menemani Rania melengkapi semua foto-foto yang dibutuhkan. Jilbab Travel itu panggilan jiwanya. Ibu sudah mendengar niat dari Nak Ilhan. Dan ibu kira ibu setuju. Sejauh ku jelajahi dunia. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau sapa, apa salahnya? Enggak salah sih, tapi juga enggak benar. Ada dua cinta. Kamu itu kan udah punya cowok. Kehidupanku. Sayap kita tidak ditakdirkan untuk mengharungi lautan bersama Hyunggan. Rania. Jika cintaku berat padanya. Aku udah siapin semuanya. Enggak cukup. 절대로 내 딸에게 마음의 상처를 주지 마. Apa kamu sudah menemukan apa yang kamu cari, Rania? Kamu mencuri mimpiku, tapi aku suka kamu yang mencuri mimpi aku. Lo udah apa, Le? Kalau tadi itu ya. Gimana, mencuri mimpiku, tapi aku suka kamu yang mencuri mimpi aku. Gila. Ini kok gak ada yang tepuk tangan tadi, penontonnya rame. Di sini kan ada tepuk tangannya. Nah, mereka semua terkesima ngeliat trailer ini. Bukan gue ya tadi ya. Maaf, saya keberatan kalau di foto. Gak hafal kan. Jadi kemarin syuting sampai 12 derajat. Minus 12. Itu yang kita ngomong, ya kan harus misalnya nangis gitu kan. Air matanya aja udah gak ada kan, kering kan. Gak bisa beku gitu. Terus ngomong aja tuh yang bener-bener kayak gitu, sama Morgan juga gitu, Giring juga gitu, dinginnya bener-bener kaki, tangan. Jadi kaki gue tuh udah pakai sepatu, udah pakai kaos kaki 3 lapis, tambahin sepatu yang ada bulu-bulunya dalamnya, masih gak berasa. Masih, ampun. Masih tetap dingin nih. Gak berasa, gak bisa gerak jarinya. Oke, ini kita lihat ini ada pembuatan film Alice in the Wonderland. Ya. Ini adalah foto-foto bagaimana para animator Disney membuat film animasi Alice in the Wonderland untuk pertama kali. Ternyata mereka menggunakan model hidup yang ketika itu diperankan oleh Catherine Beaumont. Ini awalnya ya? Nah, itu dia. Baru dibikin animasinya. Baru dibikin animasinya. Oh, justru. Dia harus melakukan semua adegan itu? Oh my God. Ini film Alice yang kartun pertama ya, berarti sebelumnya tuh model hidup dulu. Sampai kayak gitu juga baru dibikin. Ampun. Bayang ya, ribetnya. Susahnya bikin film. Ini juga ngebayangin kemarin Jilbab Traveler di adikinnya. Harus beku di minus 12 derajat. Harus naik Gunung Ijen sih itu. Gue paling gila sih, gue gak pernah naik gunung. Tidur di sana, nginep di sana? Nginep di Banyuwangi. Tapi seru ya, Alice in Wonderland ternyata biaya di sini seperti itu. Di Jilbab Traveler juga apa? Ke Gunung Ijen itu. Makanya kita seneng sih kalau misalnya orang ngehargain dengan mau datang ke bioskop untuk nonton film, apalagi film Indonesia. Oh, iya, karena dong, kita berusaha banget untuk ningkatin terus kualitas film-film Indonesia. Butuh dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri dong kalau karena mau. Di belakang ini kita juga kerjanya gila-gilaan gitu. Benar, jangan cuma menjudge bahwa film Indonesia gini. Padahal harusnya dukungan dari Anda itu justru bisa memajukan film Indonesia. Paling penting. Karena kemarin sih kayak beberapa film yang udah tayang di tahun ini sih sebenarnya responnya bagus-bagus kan. Bagus semua. Jadi mudah-mudahan penonton semakin percaya sih sama film Indonesia. Juga ADC 3 juta, kemarin juga Mas Stupid Boss nyampe 3 juta juga. Makanya mudah-mudahan bisa jadi kode keras nih ya. Bener, kode keras buat film-film lebaran ada 5 film Indonesia semua. Indonesia salah satunya semua. Jilbab Traveler. Kebetulan film Jilbab Traveler juga akan tayang di bulan lebaran ya, besok tayang. Itu besok. Jilbab Traveler syutingnya ada di lokasi masjid-masjid gitu gak? Ada, kita jadi justru ada satu di masjid di Korea. Jadi di Korea ada masjid, di sana dia memang tempatnya komunitas muslim di sana. Orang-orang Korea tuh Len ya, jadi bukan orang Indonesia yang tinggal di sana. Orang Korea tuh memang orang Korea yang muslim. Mereka berkumpulnya di sana, satu masjid yang besar ada di filmnya. Itu lucu ya, kalau Korea ada tahu masjid yang lagi juga. Sejuk gak masjidnya? Ya karena musim lagi dingin sejuk. Tapi ini ada musim. Bagus ya gue bikinnya. Gue udah tahu mau narasi kita, gue udah sempet nyontek. Cakep. Jadi masjid paling sejuk di dunia itu ada bersuhu minus 50 derajat di Rusia. Aduh, bukan sejuk ini mah. Ini sih bukan sejuk lah, ini beku dong. Ini kisut udah nih mah. Masjid Nur Kamal yang terletak di Norris,
Rusia dikenal bukan karena memiliki kaligrafi atau arsitektur bangunan yang melainkan karena memiliki cuaca minus 50 derajat Celcius. Kondisi akan semakin sejuk saat musim dingin tiba. Salju akan menutupi seluruh atapnya. Masjid ini merupakan salah satu bangunan terindah di Norilsk dengan dinding berwarna hijau. Ya. Dan kubah berlapis warna emas. Ada pemanas pasti di dalamnya ya. Cuma jadi gini, kira-kira kita mau kenahnya ada pemanasnya juga. Lapisan apa dulu ya? Gila, minus 50. Gue minus 12 kemarin udah gak bisa bergerak loh itu. Tapi minus 50 ya. Biasanya di setiap ruangan kayak di dataran apa Eropa yang heater, musim dingin ya? Pasti ada heaternya di dalamnya. Heaternya sih ya. Iya sih, mudah-mudahan ya kalau enggak agak. Ya kebayang kalau uduk, airnya beku. Kan? Ya, bisa. Bener. Dingin banget. Itu. Berarti Jumpa Traveler akan tayang tanggal besok tanggal 5 Juli 2016 seluruh Indonesia. Yuk mari kita nonton sama-sama film Jilbab Traveler ini ya. Thank you loh Unge. Terima kasih ya. Jangan lupa jilbabnya dipakai ya. Iya. Nonton film Jilbab Traveler. Iya benar, datang udah harus pakai jilbab. Ya, siap. Kamu cantik pakai jilbab. Aku kasih satu juga nanti ya, kirimin aja. Oh iya nanti. Selusin aku kirim. Oke ya. Sampai jumpa pagi-pagi ya. Sampai Jumat jam 8 pagi. Saya Andre Taulani. Saya BCL. Terima kasih Bro Dinata. Dan juga Pace. Dijentin. Ya. Sampai ketemu lagi pagi-pagi. Semangat.